belum selesai nih lo, masih mau main. Ah, dari tadi pagi lo mainan HP terus mau ditaruh toh HP-nya Sharon. Mau buat apa? Bentar toh. Sebenarnya tuh mesbah keluarga tuh buat apa sih? Nanti Mama jelasin mesbah keluarga itu buat apa. Tapi kamu merem sih. Nanti dihitung 5, nek udah merem nanti Mama kasih tahu. Nah, mau buat apa? Wis pokoke. Udah, ikutin katanya Mama aja ya. Udah, ayo. Ya merem. Merem ya. Udah, merem betul ya. Ya. Hitung sih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini udah 5 kalau ndak muncul air melek loh. 5. Aduh, Mama. Loh. Coba kamu ceritakan perasaanmu waktu ditinggal papa mama bagaimana? Ya takut lah, siapa sih yang nggak takut, nggak panik ditinggal. Iya. Nah, itu loh Nok yang Mama mau cerita ke kamu. Jadi maksudnya gini loh, kenapa toh kalau kita tuh butuh mesbah keluarga itu kayak kita tuh butuh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan kita tuh akan kehilangan sesuatu. Nah, kita juga butuh mesbah keluarga supaya Tuhan hadir dalam keluarga kita. Ye, mau ndak? Ya. Mau ya? Kita mesbah ya sekarang ya. Mama udah siapin Alkitab loh. Yuk kita mulai aja, yuk. Ya, duduk dulu. Abis dulu ya. Shalom adik-adik semuanya. Kita mau menyembah Tuhan dalam mesbah keluarga bersama kami di tempat ini, bersama saya Kak Kis, Kak Sharon, Kak Tommy, dan Kak Novi. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Semua yang di rumah, mari siapkan dalam sikap doa. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Bapa kita itu baik. Baik buat kita. Adik-adik nyanyi bersama kakak ya. Oke? Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setia. Terima kasih Tuhanku yang benar, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Engkau Bapa yang baik kepada kami. Engkau Yesus adalah Bapa yang mencintai kami. Kami bersyukur karena kami dijadikan anak-anak-Mu yang Kau cintai, yang Kau sayangi. Kami berterima kasih Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, kalau kami boleh ada sekarang ini, semuanya oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami yang mengasihi kami dan mencintai Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menyatakan cinta-Mu bagi kami. Kami siap ya Bapa mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan mengurapi kami, mengurapi kakak kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengarnya Tuhan, berbicaralah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Kakak berharap di tengah situasi pandemi pada saat ini, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hati pada saat ini. Ayo adik-adik, kita mau fokus untuk beribadah pada hari ini. Ayo adik-adik, kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Kakak mau tanya coba, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu mengenai apa? Coba adik-adik ingat lagi apa pelajaran minggu yang lalu. Ya benar, mengenai Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ya. Saat ini kita juga mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Ya. Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita, memberkati kita. Ya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman di dalam Matius 18 ayat 5. Namun kita mau flashback lagi ke belakang, kita mau baca dari awal tentang Matius 18 ini. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita mau belajar, kita mau baca bersama-sama ya. Pada waktu itu, di dalam Alkitab dikatakan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, pada waktu itu, ada murid Yesus datang kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu ada murid yang bertanya, Tuhan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu juga ada yang bertanya dalam hati mereka, siapa ya yang terbesar dalam kerajaan surga? Ada lagi yang mereka masih berpikir lagi, iya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga ya? Pada waktu itu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil ya. Waktu itu anak kecilnya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sini nak. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah muridnya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah anak kecil yang nantinya akan menempati dalam kerajaan surga. Pada waktu itu mereka takjub sekali, mereka sangat heran sekali murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu ada yang berkata, "Hah, anak kecil." Nah, langsung yang satunya, "Kok bisa sih anak kecil?" Nah, ada lagi yang, "Hah, kok bisa anak kecil? Ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Langsung mereka, nah, waktu itu takut seperti itu. Langsung yang Tuhan Yesus berkata lagi, "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Langsung mereka, aduh, kok bisa ya anak-anak kecil ini menjadi pemilik dari kerajaan surga. Nah, langsung pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Berarti ia menyambut anak kecil ini, menyambut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman pada saat ini mengenai kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau belajar dari kitab Kejadian, ya adik-adik, kita mau belajar dari penciptaan Tuhan. Tuhan begitu rupa menciptakan segala yang ada di bumi ini, dari hari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan binatang dan lain sebagainya, Tuhan menciptakan lautan, Tuhan menciptakan terang. Ya, begitu unik sekali apa yang diciptakan oleh Tuhan. Namun, pada saat yang terakhir, Tuhan menciptakan apa adik-adik? Menciptakan manusia, nah, menciptakan kita, ya, juga menciptakan adik-adik, juga menciptakan kakak juga. Tuhan begitu spesial menciptakan adik-adik dan kakak, juga semua orang tuanya adik-adik, menciptakan saudaranya adik-adik dengan begitu spesial. Kenapa bisa dibilang spesial? Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini diciptakan dengan sempurna adik-adik. Ya, waktu itu diciptakan ada yang rambutnya keriting. Ayo, siapa yang rambutnya keriting? Ada enggak? Ada yang Tuhan menciptakan rambutnya lurus. Siapa yang rambutnya lurus? Coba angkat tangannya. Ya, ada yang menciptakan kulitnya warnanya putih. Ada yang menciptakan kulitnya hitam. Ada juga yang Tuhan menciptakan matanya sipit. Ada di sini yang matanya sipit. Ya, coba angkat tangan. Ada juga yang Tuhan menciptakan matanya belok gini ya. Ya, macam-macam Tuhan menciptakan. Coba adik-adik pernah menyanyikan lagu ini? Big or small, short and tall, semua dicinta Tuhan. Nah, adik-adik, pernahkah menyanyi lagu itu? Tuhan begitu sempurna menciptakan kita. Tidak ada yang salah dengan ciptaannya Tuhan. Percaya adik-adik, Tuhan menciptakan kita ini dengan sangat spesial sekali. Dengan sangat sempurna. Kadang ada juga yang merasa, oh, aku kok tidak secakep temanku itu ya. Oh, aku kok, kulitku kok tidak putih kayak temanku itu ya. Ada juga, aduh, mukaku jelek. Ada seperti itu. Enggak boleh adik-adik. Semua diciptakan Tuhan dengan sempurna. Tidak ada yang salah dengan ciptaannya Tuhan. Ya, begitu rupa, begitu unik, begitu spesial kita di mata Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya yang mulia, sempurna di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita saat ini, kita mau belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Hingga Tuhan menciptakan dengan begitu spesialnya. Sehingga adik-adik diciptakan tidak ada yang salah. Tuhan menciptakannya tepat sempurna untuk adik-adik. Ya adik-adik, yuk. Dari semuanya ini kita mau belajar bahwa Tuhan begitu sangat baik Tuhan begitu sangat luar biasa. Seperti pujian kita tadi, Bapa itu juga baik bagi kita semua. Karena apa yang sudah diciptakannya tidak ada yang salah. Karena apa yang sudah dibuatnya semuanya sempurna. Ya adik-adik, yuk kita mau menyembah, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk kita coba adik-adik ajak orang tua kalian, ajak papa mama kalian, adik kalian, kakak kalian. Ayo kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Ya adik-adik ya, yuk. Ya. Mari adik-adik, yuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebab apa yang sudah diciptakannya semuanya sempurna. Mari kita mengucap syukur pada saat ini. Adik-adik boleh mengajak papa mama, mengajak adiknya, mengajak kakaknya. Silahkan, ayo kita mau datang kepada Tuhan. Kami juga mohon kepada setiap orang tua, peluk erat mereka, bawa mereka untuk terus tetap menyembah kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan, thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adik-adik, pagi hari ini kita mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan adik-adik bersama dengan keluarga, papa, mama, adik kakak. Tuhan begitu menciptakan dengan sempurnanya. Tuhan begitu sayang kepada kita hingga Tuhan menciptakan kita dengan unik, dengan spesial, dan kita berharga di mata Tuhan. Mari kami mengajak Bapak Ibu juga adik-adik yang ada di rumah. Mari kita naikkan akan setiap ucapan syukur kita pada saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena penciptaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik. Mari kita angkat pujian ini. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang memperhatikan akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat saat ini kami begitu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Baik tubuh kami, baik kehidupan kami, tidak ada yang salah yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, buat firman-Mu pada saat ini. Kami menyadari bahwa Tuhan sangatlah sempurna dalam menciptakan kami. Dan kami bersyukur oleh karena kami ini berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pula juga untuk setiap keluarga yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Papa, mama, adik, kakak yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami pun mau membawa setiap hati kami. Kami rindu terus untuk tetap menyembah Tuhan. Dan kami rindu akan jamahan Tuhan pada saat ini. Dan biarlah Roh Allah terus tetap tinggal dalam kehidupan kami, bahkan anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami di tengah situasi pandemi pada saat ini. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan juga sempurna dalam setiap kami, dalam setiap kehidupan adik-adik bersama dengan keluarga. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Terima kasih ya Bapak, biarlah berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan Tuhan nyatakan bagi adik-adik bersama dengan keluarga di rumah. Dan pada saat ini kami pun mau berdoa seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat pada saat ini, yaitu berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan, dan berkat kepandaian, berkat kecerdasan dinyatakan bagi adik-adik yang ada di rumah pada saat ini, yang sedang menyaksikan ibadah pada saat ini, diberkati dalam nama Yesus Kristus hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.